komen, subscribe, dan dari YouTube. Habis Senyawan. Ini muncar pepean jarek ya. Armadanya apa persis kayak saya ya, kayak Denmas. Cuman ini rombakan garasi Davi Putra ini. Muncar pepean. Jadi dari muncar ke Tapang Probolinggo. Tar aja. Wah, ndak ada udah. Dulu Damri. Ini enggak AC corong. Mereknya Panasonic. Kalau mati ya panas. Kalau hidup ya ada Onyx-nya. Gak go bener. Nah, tapi jangan salah ya, di sini ada smoking room nih, meskipun enggak gini. Nih. Ini ada smoking room-nya. Di sini ada berapa bang? 2, 3, 4, 5, 6 6 bangku. Untuk ini cukup kedap ya, Mercy. Meskipun bis lama tapi cukup kedap. Minusnya cuma ini, tak gak ada bagasi tangan, tidak bisa nyimpan barang di atas. Persiapan berangkat POA Kasempat Muncar Probolinggo atau PP-an diberangkatkan dari Terminal Ketapang Sri Tanjung pada pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Oh, datang Kasempat Denmas dari Muncar arah Surabaya Madura dari Situbondo dan Tol Trans Jawa. Depan kita ini ada POA Kasempat Denmas dengan tujuan Surabaya Madura via Situbondo dan Tol Trans Jawa. Untuk ini keberangkatan jam 11.25 dari Terminal Ketapang Sri Tanjung Banyuwangi. Ini ekonomi AC ya, bukan patas. Banyuwangi Madura atau Muncar Madura via Situbondo. Mercy ini guys, enak ini. Bus 1 dengan tujuan Surabaya Madura AK4 dari Terminal Ketapang Sri Tanjung Banyuwangi. Untuk bis ini sendiri dari Surabaya arah Banyuwangi atau Muncar sekitar pukul 14.30. Persiapan berangkat POA AK4 dengan tujuan Surabaya Madura via Situbondo dan Tol Trans Jawa tentu nih. Yuk naik. Ini via tol dari Probolinggo sampai ke Sidoarjo atau di tol Waru itu ya. Waru Rem, Waru Utama itu loh, exit Waru Utama. Tak tahu deh itu namanya Waru Rem, bu Waru Utama, bu koy kumbu. Berangkat menuju Surabaya Madura, via Situbondo dan Tol Trans Jawa Denmas. POA Kasempat. Apa ini? PP-an Banyuwangi Surabaya. Surabaya. Banyuwangi Surabaya.
satu AK-4 PP-an ya ini. AK-4 enggak tahu julukannya apa ini. Oke, interiornya. Bagus interiornya. Kita sepil interior PP-an yang ini. Kita bangku seperti biasa, umumnya ekonomi 23. Ini umum seperti biasanya 23. Nah, untuk ini kayak gini. Wah, cocok ini buat trip ini. Nah, ini lover AC-nya. Ada bagasi di atas. Berangkat pukul 12.50. AK-4. Dari startnya Ketapang Probolinggo, ada juga AKCV yang startnya Muncar, cuman PP-an juga Muncar Probolinggo. Untuk di sana ada Mila Sejahtera, Banyuwangi, Jogja via Situ Bondo. Untuk di sini yang parkir di sini via Utara semua. AK4 persiapan berangkat ini Jambu Nada, PP-an ya ini ya. Ini mulai tembus terus untuk saat ini. Enak ini. AC tarif biasa ini. Berangkat menuju Stubondo Besuki Paiton Probolinggo. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai Probolinggo. Keberangkatan pukul 14.30 dari Terminal Ketapang Sri Tanjung Banyuwangi. Air suspensi guys. Ditutup. Enggak banter dah. Itunya oh guduk. Ininya lu enggak banter dah. Enggak tahu. Di depan ada PO AK-4 New Jibril, Jibril Mikael Israfil Israel. Mungkar nakir kan. Muncar Surabaya Madura via Situ Bondo dan Tol Trans Jawa tentunya. Harusnya berangkat 15.15 dari Terminal Ketapang Sri Tanjung. Budal. Berangkat PO AK-4 dengan tujuan Surabaya Madura via Situ Bondo dan Tol Trans Jawa tentunya. Diberangkatkan dari jalur 2 pada pukul 15.15 atau jam 3.15 waktu Indonesia Barat. Edition keberangkatan 15.40 dari Terminal Ketapang Sri Tanjung Banyuwangi. Ya, kita lewat belakang yuk. Ini di sini nge-live juga Ki Wardana. Penumpang lewat belakang sini kayak enak. Smoking roomnya di depan untuk yang saat ini, karena ini
editor baru. Nah, nanti yang muncar kalian juga itu edisi di depan juga smokingnya. Cuma kacanya bedanya. Anggur. Kedua bersama Kaspira Sejahtera Vintage Edition Spesial 70 tahun atas. Jurusan Surabaya Madura via Tol Trans Jawa. Selamat jalan sampai tujuan. Hati-hati Bapak Supir. Terima kasih untuk semua penumpang sudah menggunakan layanan di atas nilai. Nggih, monggo. Rindu Madura dengan tujuan Surabaya Madura via Situbondo dan Tol Trans Jawa tentunya. PO AK4 dengan tujuan Surabaya Madura dari Muncar AK4 Rindu Madura. Ini Rindu Madura bukan rutin Madura, soalnya kebanyakan ngiranya ini rutin Madura. Rindu Madura, kalau rutin Madura itu Ketapangan, kalau Rindu Madura Muncar. Ekonomi plus-plus. Berangkat ya 16.40. Penumpangnya lumayan. Depan tumben-tumbenan ini. Biasanya lewat belakang, ini lewat depan. Seret ya. Jos ini, supir ini, tanpa aba-aba. Masuk. Stop. Ini salah satu armada asik. Salah satu armada yang ganti. Mas, enggak anu. Salah satu armada yang ganti di jalur Ketapang Madura. Salah satunya adalah Maduwangi ini. Maduwangi, Ketapang Madura. Maduranya terakhir kali anget. Kita berada di ini interior dari PO AK4 Maduwangi. 1:30. Tumben enggak diurut mah ini lampunya. Ini dengan tujuan Madura dari Ketapang Banyuwangi. Jadi yang kalian tujuan Madura kalian ini kondekturnya Bapak Firly, kondekturnya Bapak Firly Gemoy. Ngitung duwe arek guys. Nih, AK4 Maduwangi bersanding dengan AK1 X AK2 NR. Itu AK1 ya, Probolinggo Ketapang. Untuk ini AK4. AKS itu ada 4. AK1, 2, 3, 4. Nah, ini AK1-nya. Ini AK4-nya, AK2-nya di area selatan Jember, untuk AK3-nya di Bondowoso. Kurang tahu AK3 ada jadwal di sini pakai jadwalnya Jawa Indah Trans Indo. Jawa Indah juga pakai Trans Indo. Nah, ini nanti keberangkatan jam 22.45 kayak ini, jam 11-an lah ini. Ini habis ini berangkat. Angka TO AK4 Maduwangi. Nah, berangkat ya. Berangkat menuju Surabaya Madura via Situbondo dan Tol Trans Jawa. Dari sini 17.35 atau 5:30 sore. Terus belakangnya ini nanti Madu Merah. Enggak tahu ini Madu Merah belum datang, biasanya udah datang sih Madu Merah. Yo melo ae. Ya.